Aduh, akhirnya aku sampai juga, guys. Wih, ada tandanya motor Upin, guys. Waduh. Oke, guys, aku kesini karena diminta sama Om Dodi untuk membersihkan beberapa batu yang ada di tambang, guys. Selesai mereka bekerja kemarin dan kita akan menyelesaikan secepat mungkin. Soalnya Om Dodi bilang harus cepat. Bos besar akan datang segera, guys. Kalau Upin terlambat, dia akan tahu kalau mereka bekerja tidak membersihkan dulu baru pulang. Om Dodi takut, guys, akan kena marah, guys. Makanya Upin harus buru-buru menyelesaikan. Apa itu? Kirain tank, guys. Coba lihat tuh batu yang di sana. Upin pikir tank, guys. Waduh, ternyata cuma sebuah batu ya. Tuh di atas lagi ada, guys. Terlihat seperti tank. Oke, sepertinya sudah hujan ya. Upin harus segera memulai pekerjaannya, tidak boleh lama-lama. Kalian lihat ini masih pagi, teman-teman, tapi sudah terlihat seperti sore. Oke, kita langsung segera menyelesaikan tugas. Ayo cepat naik ke bulldozer. Cepat, guys. Tugas kita lumayan banyak. Upin harus berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke. Sabar. Hati-hati ya. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Oke. Hati-hati ya. Oke. Belok. Wah, sambil dipasang lampu nih, guys. Karena sudah mulai gelap. Oke, mantap. Cepetin, cepetin. Kita harus cepat, guys. Gak boleh lambat ya. Cepat, ini ada nih satu nih. Oke. Lah. Ya ampun, guys. Kok bisa begitu ya? Astaga, Upinnya terlalu buru-buru ini, guys. Gak bisa selesai dengan baik kalau begini. Ini bulldozernya jalannya lu oleng-oleng sih. Aduh, kocak. Oke, bisa yuk kita selesaikan dulu yang di atas tuh. Gak boleh ditinggal. Iya. Bagaimana pula ceritanya ini, guys? Malah turun ke bawah kitanya nih. Aduh, ayo naik lagi, Pin. Cepat, Pin. Upin harus berhasil naik ke atas, guys. Sabar, tidak apa-apa. Kita harus selesaikan yang dekat aja dulu. Yang di sini ada nih. Ayo, guys. Di sini ada nih. Mana? Oh, di atas. Di atas, guys, bukan di sini. Aduh. Di mana itu ya? Di sini, guys. Mana sudah hujan lagi. Oh, itu dia batu. Ini nih yang di sini nih. Astaga naga. Ternyata ini batunya ya. Oke. Mundur dong, Win. Kita jalan ke sana sekarang. Lurus kita nos aja ya biar cepet ya. Ternyata masih ya. Di atas, coy. Aduh, Upin salah terus, guys. Sepertinya aku tidak bakat bekerja di sini, teman-teman. Upin nggak pernah benar. Salah terus Upinnya, guys. Waduh. Ini batu yang ini yang membuat Upin terjatuh tadi. Ternyata lumayan sulit membawa bulldozer ini karena yang disetir ban belakang bukan ban depan, guys. Tuh jatuh lagi kan. Ayo ada di sana ya, di sana. Ayo, guys. Yah, nyangkut, guys. Iya, habis waktu, teman-teman. Gagal. Ya ampun. Bahaya nih. Upin nggak dapat uang jajan kalau begini ceritanya. Tidak apa-apa, guys, kita kembalikan saja. Yang penting Upin sudah berani mencoba. Ternyata Upin tidak berbakat bekerja di sini, guys. Wah. Ayo kita harus kembalikan ini mobil dozer. Semoga aja motor Upin masih ada di sini ya. Aku yakin bos besar mereka tidak jadi datang karena hujan deras, guys. Wow, jadi teman-teman, ini sudah ada banyak mobil. Pasti mereka berteduh di dalam ruangan itu, guys. Motor aku sudah hilang karena aku kesini mau bekerja di sini. Aku pinjam mobil kalian ya. Kita pinjam gak bilang-bilang, guys. Ayo, tidak apa-apa, yang penting punya kendaraan untuk pulang. Let's go. Waduh, hujan deras, guys. Wah, ini tidur enak nih. Berarti aku harus pulang cepat nih. Upin pengen tidur siang. Ketika sedang hujan begini,
kita akan tertidur sangat pulas guys. Ayo, Upin harus segera pulang, let's go. Ngantuk sekali nih. Aduh, aku mau tidur.